jual-jual napas jualan jalan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Viral video Baim Wong tegur kakek yang mengikuti masak ngemis ngikutin. Namun sebelum lanjut mohon bantu admin subscribe terlebih dulu. Kalau sudah silahkan simak videonya. Sikap aktor dan YouTuber Baim Wong menjadi sorotan. Usai beredar video Baim menegur seorang kakek yang mengikutinya. Terlihat dari video kontennya, Baim mengendarai motor bersama putranya, Kiano Tiger Wong. Dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya, ternyata ada seorang kakek yang disadari Baim terus mengikutinya. Setelah berhenti, suami Paula Verhoeven ini kemudian menghampiri kakek tersebut dan bertanya niatnya mengikuti dia. Tak jelas alasan yang diucapkan kakek tersebut, tapi terdengar Baim kemudian menegur kakek yang mengendarai motor itu karena minta uang. "Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta-minta uang?" tegur Baim. "Bantu saya jualan ini," kata kakek itu kemudian. Tak berhenti, Baim kembali menegur sikap bapak yang mengikutinya untuk menawarkan barang yang dijual. "Ngikut-ngikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain jangan minta-minta, enggak ada," kata Baim sambil berjalan. Pergi meninggalkan bapak tersebut. "Tuh kayak dia tuh kerja," ucap Baim kemudian sambil memberikan uang pada ojek online yang sedang berhenti tak jauh dari Baim. Baim kemudian membagi-bagikan uang pada ojek online dan juga pedagang warung di dekatnya. "Tuh kasih uang karena kerja nih. Kasih uang kerja saya kasih duit. Jangan ngemis," tutur Baim. "Masak ngemis ngikutin. Malu-maluin aja, ngejar-ngejar minta duit. Jangan gitu enggak bagus. Minta dikasihani mulu hidup. Jangan," lanjut Baim. Sikap Baim yang tak ingin membiasakan orang meminta-minta uang itu lantas menjadi sorotan netizen hingga menuai pro kontra. Beberapa netizen memaklumi sikap Baim yang merasa lelah karena diikuti. Tapi tak sedikit juga yang merasa kesal melihat sikap Baim yang sengaja membagi-bagikan uang di depan kakek tersebut. "Setidaknya hargainlah itu kan orang tua. Dia pikir orang-orang akan setuju dan muji dia dengan tindakannya itu," tulis netizen. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua diberkahi kesuksesan. Amin.